Tuhan Yesus Kristus. Di akhir ibadah yang diberkati dan kami nikmati ini, kami menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dan kami yakin mulai detik ini lagi dan seterusnya, dimanapun kami pergi dan berada, kami sangat yakin ada Tuhan bersama dengan kami. Roh Kudus tetap menuntun dan membawa kami dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Segala kemuliaan dan hormat kami naikkan hanya bagi Tuhan saja. Sekali lagi Tuhan, diberkatilah kami semua. Dan saat kami akan pulang, berkat Tuhan tetap kami terima, berkat pemeliharaan Tuhan, supaya kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun, dan sangatlah kami berkemenangan. Bapa, kami berdoa bagi hamba-Mu sekeluarga yang melayani pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan, mampukan lagi mereka pengurapan lebih dahsyat lagi dalam menunaikan tugas-tugas pelayanan sebagai gembala sidang, sebagai hamba-Mu yang Allah percayakan menginjil. Kami tahu tugas kami tidak ringan. Kami tahu tugas kami, kami akan diperhadapkan dengan berbagai banyak kendala. Tapi kami pun tahu ada janji Tuhan untuk kami, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Sebab itu kami pegang janji Tuhan. Kami akan mewartakan Injil keselamatan ini. Kami akan menyatakan kepada dunia bahwa benar Engkau Tuhan yang mulia, Engkau Tuhan Yesus yang ajaib. Dan kami juga mau mendemonstrasikan bahwa Tuhan kami Tuhan yang besar, dan tidak ada pekerjaan yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami akan melihat bukan saja banyak orang sakit yang disembuhkan, teristimewa awal jiwa-jiwa baru yang dapat kami menangkan bagi Tuhan untuk kebesaran nama Tuhan. Sebab itu kuasa penyertaan Tuhan tetaplah kami nikmati. Bapa yang baik, bahkan sebentar untuk kami akan mendapat pelayanan, apapun berkat yang disiapkan, kami mohon Bapa, kuduskanlah dengan kuasa firman-Mu agar dapat memberi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami. Bapa, berkati tangan-tangan yang sudah mengerjakannya. Berkat ini Allah tahu sumbernya, Allah tilik dan memberkatinya. Ibadah-ibadah yang akan berlangsung sepanjang besok hari, dimanapun, kami percaya ada Tuhan yang memberkati, membawa domba-domba gembalaan-Mu, membawa jiwa-jiwa baru, yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang dimantapkan kembali iman percaya mereka. Terjadi satu kegerakan yang besar, di mana kami amat rindu berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya turunlah berkat khusus bagi kami semua. Terima kasih banyak Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Kami mengaku dengan jujur ada begitu banyak sisi lemah kami, tapi kami mohon pengudusan dari Tuhan. Kami mohon Engkau sudah lahir dan harus hadirlah dalam pribadi kami masing-masing. Dan nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dibesarkan. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan akhiri ibadah kami, ibadah yang diberkati Tuhan ini, dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat rahmat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus tetap menyertai, tetap menolong, tetap membela, tetap melindungi, bahkan tetap memberkati kita semua dengan berkat-berkat yang dahsyat, bahkan berkat yang pernah Bapa beri kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub. Bapa yang baik, berikanlah itu juga untuk kami semua. Sebab itu kami terima dengan iman dalam nama
Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.